assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan my channel. Di kesempatan kali ini saya akan berbagilah ya. Saya akan membandingkan entok jumbo dengan entok rambun ataupun lokal lah ya, sekelas lokal ini sebenarnya sih entok lokal semua ya. Masih berasa. Cuma kita akan membandingkan besarnya ya, Bro ya. Perbandingannya cukup jauh. Yang saya akan bandingkan yaitu entok jumbo atau meri jumbo yang umur kurang lebih 3 bulan lah ya, 3 bulan kurang. Saya akan bandingkan dengan pacar saya yang jenis rambun lah ya, jenis rambun coklat. Itu umur udah hampir 1 tahun lebih lah ya, sudah jadi pacar sih, cuma belum tua banget. Kita akan bandingkan posturnya, panjangnya, bobotnya. Kalau bobotnya saya nggak bisa ya, soalnya saya nggak punya alat untuk kilonya. Saya akan bandingkan ya, Bro ya. Oke, tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam ngos. Oke Bro, untuk yang pertama-tama kita lihat dulu ya perkembangannya. Ini dia, ini umur 3 bulan kurang lah ya Bro ya. Ya genapkan saja jadi 3 bulan lah ya, biar gampang lah ya Bro. Kita akan bandingkan dengan itu pacek saya yang berwarna coklat itu ya Bro ya. Nah itu seberapa besarnya dia dengan ini. Ini insya Allah calon pejantan ya Bro ya. Ini menurut saya ini pejantan jenis tronton, jenis beton, leher beton. Soalnya ya katanya dia itu lehernya pendek ya, paruhnya juga pendek, cuma dia panjang, posturnya panjang ya, cuma lehernya pendek doang. Tuh kan, iya. Ini dia Bro, kalau sedang berdiri, widih mantul. Ini pejantannya Bro ya. Nanti saya akan yang itu rambun itu akan saya tangkap dan saya taruh di sini biar dia bisa berjejer ya Bro ya. Ya ini sebenarnya mungkin ya, ini mungkin sebenarnya leher tronton ya Bro ya, soalnya ini panjang banget lehernya Bro. Cuma ini karena sakit, tuh kan lehernya panjang banget, karena sakit jadi bulu-bulunya belum tumbuh, belum kelihatan besarnya ya. Beda sama yang ini ya, tuh kan. Wede. Oke, langsung saja kita lihat yang pacak rambunya dulu ya Bro ya. Itu dia. Ini saya nanti akan bandingkan dengan yang meri atau miti jumbonya ya. Ini belum terlalu tua loh Bro, belum sampai 2 tahun. Ini sekitaran 1 tahun lebih. Ya Bro. Bagaimana menurut Anda? Apakah akan lebih besar ini atau masih tetap besaran itu ya Bro? Ish. Mantap Bro. Oke, langsung saja saya tangkap ya Bro ya, biar nggak kelamaan. Kita langsung tangkap dan langsung taruh di kandang sebelah. Oke Bro, udah saya tangkap langsung ya Bro ya. Kita bandingkan. Ini dia ya, untuk tingginya sudah hampir sama Bro,
malah hampir tinggian yang ini ya, yang pajak jumbo ya. Waduh. Mungkin dia sangat nakal ya bu ya. Tuh, yuk kita bandingkan ya. Ya Anda bandingkan sendiri ya, umur 3 bulan sama umur 1 tahun lebih ya. Ya, bisa dibandingkan. Ya itu betinanya bro. Wih, mengempakan sayapnya. Ya, bagaimana? Untuk umur 3 bulan sama umur udah kelas pacek ya. Bagaimana menurut Anda? Nih, ini yang leher tronton. Ini umur 3 bulan sama cuma ini ada masalah kayaknya ya sama kesehatannya. Ya bro, gimana bro? Nih. Kita bandingkan ya, tuh hampir sama bro. 3 bulan, nih bandingkan yang putih sama yang itu tuh. Ini jantannya ini, nah itu tuh. Bagaimana bro, bisa disaksikan? Ya. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan pacak yang ini sih masih besar yang ini ya bro. Soalnya ini pacak saya ini kategori jumbo juga ini. Walaupun bukan jenis jumbo, tapi ini emang besar ya bro ya. Posturnya bro, ini lebar banget ya, lebar dan panjang. Dia takut bro. Wish tuh bandingan bro. Widih, perbandingannya bro, lihat. Ini baru 3 bulan sudah segede ini ya. Bayangkan kalau udah jadi pacek seberapa besarnya dia. Saya juga penasaran, Anda pun juga penasaran. Loh. Ya, tingginya hampir sama, malah tinggian ini kalau sedang berdiri tuh. Bro, bagaimana bro? Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini ya. Perbandingan antara Minty jumbo dengan pacak saya ya. Untuk kategori pacak, perbandingan besarnya ya bro. Saya nggak lagi mengumpulkan suatu jenis ya bro ya, cuma saya sedang membandingkan saja jenis jumbo seberapa sih besarnya gitu loh bro. Makanya menurut saya ini entok ini atau Minty ini pantas dikategorikan namanya dengan Minty jumbo, karena posturnya sangat super ya, panjang, tinggi, terus postur tubuhnya juga besar, jadi seimbang ya antara panjang, tinggi, itu seimbang semuanya. Jadi kalau menurut saya ini mantap sekali. Oke, apabila ada kata-kata yang salah dari saya mengucapkan minta maaf. Saya hanya pemula ya bro ya. Dan terima kasih sekali bagi semua subscriber saya dan viewer saya yang telah menonton dan mendukung channel ini. Semoga semakin maju. Terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.